Halo, Sobat Nusa Kitchen. Welcome back to my YouTube channel. Don't forget be like, comment, share, and subscribe ya. Hai, bikin tempe cabai garam yuk. Sobat Kitchen, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini aku membuat tempe cabai garam. Nah, bahan-bahan yang pertama aku menggunakan 20 buah cabai rawit sudah aku iris tipis seperti ini. Kemudian ada 2 lembar daun bawang sudah aku iris tipis juga. Ada 4 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh kaldu, dan 1/2 sendok teh lada. Kemudian aku menggunakan 1 tampan tempe ya. Let's go. Pertama, kita potong dulu tempenya ya. Aku potong jadi 4 bagian. Kita bagi lagi menjadi 2 bagian seperti ini. Kita potong menjadi 4 bagian lagi, lalu seperti ini. Nah, lakukan seperti ini sampai seperti ini ya. Siang dulu bawang putihnya. Kita goreng dulu ya tempenya. Kecoklatan. Terus sekarang mau aku cuci dulu bawang putih. Daun bawang kita aduk kembali hingga tercampur rata seperti ini. Ini tempe
cabai garamnya sudah matang ya. Sekarang kita matikan api. Jadi deh tempe cabai garam Alza Kitchen. Wow, ini tuh enak banget, rasanya gurih, pedes juga. Jangan lupa untuk di recook ya. Wow. Cobain dulu nih. Wow. Gue cobain. Enak banget, gurih, pas banget ya. Bye. Be like, comment, share, and subscribe agar aku semakin rajin membuat resep baru. Sama mencoba. Happy cooking, bye. Nazaki-chan. Nazaki-chan. Nazaki-chan.